Jadi seperti inilah kondisi di Pelabuhan Ketapang, guys. 26%, apakah cukup nanti baterainya? Di manakah posisi saya ini? 8%, guys. Halo semua, kembali lagi bersama Jen Toys, dan kali ini kita sedang berada di Bali dan kita akan mencoba menerbangkan Vimy X8 Pro. Kita akan coba menerbangkan drone ini dari Bali ke Banyuwangi, ya. Dan kita sekaligus melihat kondisi penyeberangan di Ketapang dan Gilimanuk. Jadi bagaimanakah kondisinya? Oke, langsung saja kita one key take off. Ya. Oke. Ya. Jadi langsung saya majukan Vimy X8 Pro dengan speed normal, ya. Oke, jadi untuk jarak dari Pulau Bali ini ke Banyuwangi, kalau kita lihat dari posisi saya, ya, ke titik terdekat di Banyuwangi itu sekitar 4,8 km, ya. Akan tapi pada saat apabila saya arahkan dari posisi saya ke Pelabuhan Ketapang, untuk jaraknya sekitar 5,2 km. Jadi lebih jauh jarak Jembatan Suramadu, ya, dibandingkan dengan jarak sekarang ini. Tapi nggak apa-apa, biar kita juga melihat kondisi pelabuhan saat ini. Di mana jaraknya, untuk agan-agan yang belum menonton, bisa ditonton di video sebelumnya, di mana jarak dari Vimy X8 Pro ini bisa sampai dengan 7,4 km tanpa bantuan sinyal booster dengan menggunakan baterai masih standar, ya. Pada saat dari Jawa ke Bali, oke, ini kenapa dia fail safe? Kenapa dia fail safe return? Oke, kenapa dia lost connection? Padahal, ya, kok dia fail safe connection, ya, guys? Di jarak 3.500. Oke, jadi kemungkinan karena memang, ya, sudah fail safe, guys. Umpunya sudah di sana. Ya, oke, kita cancel saja. Kita coba putar lagi. Kemungkinan karena mungkin banyak ini, ya, banyak interferensi di sana. Kita coba lagi. Padahal kemarin kuat sampai 7, ya, 7,4 km. Ini untuk sinyalnya sudah merah. Kenapa, ya, guys, ya? Oke, ya, jadi seperti inilah contohnya, guys. Ini sudah full lagi, ya. Jadi mungkin interferensi sinyal, ya. Interferensi sinyal ini sangat berpengaruh, ya. Interferensi sinyal yang ada di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk mungkin sinyalnya ataupun wifi-nya banyak, sehingga seperti inilah contohnya. Jadi pastinya tidak bisa sejauh pada saat saya menerbangkan di Jembatan Suramadu yang interferensi sinyalnya tidak ada atau bahkan minim, ya. Oke, ini masih terus maju, ya. Oke, padahal antena sudah saya arahkan dengan benar. Oke, ini untuk sinyalnya sudah full lagi, sudah sedikit lagi. Oke, ya, jadi sudah normal lagi, dan ini sudah kuning lagi sinyalnya, sudah kuning lagi, putih lagi. Oke, karena memang banyak interferensi sinyal, ya, guys, ya, mungkin di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini, ya. Oke, kita sudah berada di Pelabuhan Ketapang, ya. Jadi mari kita lihat untuk kondisi antreannya kita cek. Oke, jadi sinyal masih bagus. Kita turunkan sedikit kameranya. Kamera kuning. Ataupun sinyal kuning. Kita turunkan sedikit kameranya. Ya. Oke. Sip. Ya. Sekarang kita coba sedikit arahkan putar ke kanan.
Oke, jadi bisa kalian lihat antrean di Pelabuhan Ketapang ya. Oke, ini lumayan cukup padat. Pelabuhan Ketapang antreannya bisa kalian lihat. Ya, jadi lumayan cukup padat ya untuk antrean kendaraan yang akan menuju ke Pulau Bali. Oke, di sini banyak mobil-mobil besar, truk dan bis. Tapi tidak seramai di Gilimanuk, ya. Jadi ini lumayan ya untuk antreannya, entah besok atau lusa mungkin lebih ramai lagi ya. Jadi 1-2 hari sebelum Natal pasti akan ramai ya. Oke. Ya. Jadi seperti inilah kondisi di Pelabuhan Ketapang, guys. Jadi lumayan cukup padat walaupun masih belum ramai ya. Ini tadi saya ngantri lumayan ya. Oke, ini sekarang sudah agak lengang ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba melihat ke arah pelabuhan ataupun ke arah Pulau Bali ya. Ya, kita coba naikkan lagi kameranya. Oke, dan ini sudah terputus, guys. Oke, kita naikkan lagi. Sinyal merah karena mungkin untuk WiFi-nya di daerah sana mungkin banyak ya. Ya, jadi FPV masih stuck ya. Oke. Ya, sekarang saya arahkan ke arah Pelabuhan Gilimanuk. Ya, jadi bisa kalian lihat ini arah lurus ini adalah arah Pelabuhan Gilimanuk, guys. Kita arahkan sedikit ke kiri lagi. Ya. Jadi arah lurus saya ini adalah arah Pelabuhan Gilimanuk. Akan tetapi kenapa kapal-kapal pada memutar ke arah sana ya? Pada memutar ke arah kiri sini karena arus katanya ya, katanya arus di daerah lurusan ini, lurusan dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk ini arusnya ini ya. Oke, ini file safe return kita cancel saja. Dia otomatis cancel sendiri atau RTH sendiri ya. Jadi kenapa kapal-kapal pada memutar ya ke arah kiri, karena lurusan dari ini yang kita lihat ini, jadi ke arah ke Pelabuhan Gilimanuk ini katanya sih arusnya deras banget ya, sehingga kapal-kapal pada memutar ke arah sini ya. Jadi bisa kalian lihat kapal akan berputar ke arah kiri kemudian baru ke Pelabuhan Gilimanuk. Oke, sekarang kita akan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk ya. Peringatan badai pada saat terbang. Wow, jadi anginnya lumayan cukup kencang, guys ya. Ada peringatan badainya. Ya, jadi angin kenceng banget. Oke, apa-apa. Karena Vimy X8 Pro ini kuat ya. Ya, baterai masih di 55%. Oke, kenapa home-nya berganti ke sana? Kenapa home-nya berpindah ke sana, guys? Ini sudah lost. Sudah lost. Dia otomatis fail safe return. Kita cancel lagi. Ya, kenapa seperti ini? Oke. Jadi kalau seperti ini agak bingung, guys. Biarkan saja dulu RTH. Oke, ini sudah agak lumayan cukup dekat ya. Kita cancel saja. Kita arahkan ke Pelabuhan Gilimanuk. Sudah warna kuning, guys. Sudah warna kuning, nggak apa-apa. Nanti coba kita zoom saja ya. Biar kalian melihat kondisi di Pelabuhan Gilimanuknya. Baterai 29%, guys. Ya. 28%. Jarak 1,8 km dari home point. Oke. Hanya kita batalkan saja. 27%. Gak apa-apa. Nanti kita manual saja, guys.
Ya. 26%, apakah cukup nanti baterainya? ...25% guys. Oke, jadi bisa kalian lihat. Wow, kita zoom saja. Sorry. Oke. Oh, bisa kalian lihat tuh. Padat banget guys. Padat banget. Ya, di pelabuhan Gilimanuk guys. Padat banget guys. Oke, sekarang kita sambil balik ya guys ya. Kita ke home point. Ya. Kita ke home point saja guys. 23%. Ayo. Ya. Jadi, padat banget ya. Untuk di pelabuhan Gilimanuk. Jadi untuk kalian yang rencana mau ke Jawa ya, untuk liburan Natal dan Tahun Baru ini, mungkin satu ataupun dua hari sebelum Natal dan Tahun Baru mungkin akan sangat padat guys ya. Oke, baterai sudah di 20%. Kita akan menuju ke home point. Ya. Kita sudah terbang 21 menit guys. Jadi enaknya ini pada saat Vimi sudah di 15% baterainya, drone akan landing, tapi bisa kita arahkan ya. Kita auto saja RTH-nya. Ya. Jadi kita auto RTH saja. Ya. Kita auto RTH saja guys. Kita sambil rendahkan dulu. Sudah di 8% guys. Ya. Oke. Speed. Ya. 16%. Oke. Wah, masih lumayan cukup jauh, guys. Oke, nggak apa-apa. Ini kita arahkan terus sambil turun perlahan. Ya. Sambil turun perlahan, baterai lemah, silahkan mendarat. Oke, 14%. Kita turunkan sedikit lagi. Oke. Turunkan perlahan. Sudah 12% guys. Ya. 11%. Oke. Di manakah posisi drone-nya? 10%. Kita terus turunkan, guys. 9%. Oke. Kita biarkan dulu. Di manakah posisi saya? Di manakah posisi saya ini? 8% guys. Ya, itu towernya. Dan posisi saya ada di belakang tower. Humpunya ada di sini, ya. Oke, sip. Kita turunkan. Jadi, 6%. Ya, tower. Oke, 5%. Di manakah drone-nya? Kapal-kapal berada di sana. Oke, jadi ini saya, guys. Ya. 3% guys. Ini dia drone-nya. 3%. Wow, nekat banget. Nekat banget. Ya. Turun. 2%. Oke. Mantap. Sampai 1% guys. Ya. Oke, guys. Jadi mantap ya, tinggal 1% dan sangat beresiko dan memang tidak untuk ditiru ya guys ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi itulah kondisi pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk di
hari ini ya guys ya, jadi lumayan cukup padat. Jadi untuk kalian yang mau berpergian melalui Pelabuhan Tapang dan Gilimanuk, jadi harap berhati-hati karena kondisi lumayan cukup padat. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Toys. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Terima kasih.